Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman berada. Oke, kali ini kita mencoba tutorial menyambung pucuk apokat di waktu malam hari, mana perkembangannya yang sudah kita 2 minggu yang lalu kita bikin di waktu malam hari teman-teman. Kita menyemai biji apokat, kita pakai antres yang pernah berbuah. Oke, ini teman-teman yang pernah saya buat 2 minggu yang lalu. Caranya gampang teman-teman. Ini pokok dari semua yang biji. Kita potong aja. Lihat produknya masih segar teman-teman. Ini teman-teman. Kita pakai antres ini. Harus enggak besar antres ini teman-teman. Sama karena lampu sekali dengan apa berkurang. Ini batang apokat yang pernah berbuah, apokat mentega nama teman-teman. Ini sebesar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gini aja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dia hidup. Tinggal kita ikat. Semoga dia hidup. Ini ya harus ditutup. Sangat gampang kalau sama pucuk apokat ini teman-teman. Gak seperti durian, nangka itu agak susah hidupnya teman-teman. Kalau apokat ya, tapi satu syarat teman-teman, jangan di tengah hari atau panas kita nyambung teman-teman. Kalau bisa tuh masih ada airnya atau getahnya teman-teman, ya boleh terlalu kencang mungkin teman-teman. Sedang-sedang saja. Sudah teman-teman, ini aja kena teman-teman. Ini harus tertutup juga
Jadi kalau sempat dia terbuka, gampang kena air, dia memusuk atau kering. Singkut awal ini potong ini gunanya kalau dia masih hijau berarti masih bagus semuanya teman-teman, soalnya ibu itu tantannya. Kalau dari kering berarti mati. Ini aja enggak boleh terlalu kencang. Nah, ini aja. Ini dulu pernah gagal teman-teman. Antara antresnya terlalu muda. Oke, teman-teman. Selamat mencoba. Untuk belahan ini ya teman-teman, kita cukup. Nah, bagi dua teman-teman. Situ aja dulu. Tidak boleh terlalu dalam teman-teman. Satu mata bisa aja. Kalau dijekin yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.